Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan memberikan testimoni terhadap pembelajaran matematika yang disampaikan oleh Ibu Ratna di kelas 12 IPA 2 dengan materi statistika ukuran pemusatan data, yaitu median dan kuartil, di mana Bu Ratna menggunakan scientific learning dengan model pembelajaran problem-based learning. Saya mengamati pembelajaran hari ini yang disampaikan Bu Ratna sangat menarik dari sebelumnya, di mana Bu Ratna sudah menggunakan media pembelajaran dengan membuat siswa belajar secara berkelompok. Yang menarik bagi saya dalam pembelajaran matematika yang disampaikan oleh Bu Ratna adalah ketika anak-anak diberikan tugas LKPD secara berkelompok, dan kemudian dalam waktu yang ditentukan anak-anak harus menyimpulkan dan mempresentasikan hasil belajar kelompoknya. Dalam hal ini saya mengamati dengan sistem pembelajaran yang diberikan oleh Bu Ratna, anak-anak lebih mudah memahami, dan berdasarkan hasil presentase yang saya amati, anak-anak mayoritas sudah menguasai materi pembelajaran, tetapi masih perlu ditingkatkan oleh Bu Ratna, di mana Bu Ratna perlu melengkapi dan memfasilitasi siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya seperti alat tulis, kemudian alat pembelajaran, dan melengkapi media, sehingga pembelajaran pada hari-hari berikutnya dapat lebih baik lagi dan benar-benar mendukung pembelajaran kurikulum 2013. Karena memang di SMA Yadika 3 untuk pembelajaran sudah menggunakan kurikulum 2013. Semoga Ibu Ratna dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas mengajar dalam kurikulum 2013, sehingga pembelajaran matematika dapat lebih bermanfaat bagi pelajar sebagai generasi penerus bangsa. Terima kasih, Tuhan memberkati.